Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman di lokasi yang sedang membeli barang, tepatnya ini pada hari pada tanggal 8 bulan 4 2020. Saya hanya menginformasikan sekiranya agar hati-hati, walaupun harga tinggi penjualan di Jakarta, pembelian tolong jangan nafsu. Tolong kita hati-hati. Karena perkiraan menurut informasi besok harga akan turun. Kedepannya turun secara perlahan. Jadi saya harap teman-teman di lokasi jangan nafsu dalam membeli barang. Perhitungkan matang-matang. Bila mana ke Jakarta ada harga turun, perhitungkan dulu pembelian barang di lokasi. Dan intinya jangan serakah bagi-bagi rezeki kepada teman-teman. Jangan serakah biar kita selamat, tidak merugi gitu. Jadi saran saya seperti itu, beli secukupnya, jangan tembak-tembak harga di lokasi, jangan. Nanti teman-teman sendiri yang akan dapat dampaknya sendiri. Nanti banyak barang, tahu-taunya datang ke Jakarta, harga besok turun. Nah, seperti itu, jangan sampai ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman, karena saya update lebih cepat supaya teman-teman di lokasi, ada di Balikpapan, di Banjarmasin, di Makassar, atau di seluruh Nusantara Indonesia, teman-teman sekiranya bisa lebih hati-hati dalam membeli barang, karena ini sedang sikonnya tidak stabil, situasinya sedang dalam wabah virus, jadi pasti terkadang ada hal yang tidak apa ya, diperkirakan, tidak bisa diperkirakan. Kendala, maksudnya ada kendala yang tidak bisa diperkirakan seperti itu. Jadi kita cari aman, jangan serakah, pasang harga normal saja agar kita bisa aman dalam membeli barang. Seperti itu informasinya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk nelayan Indonesia.